harusnya kenapa yang tersebut dapat diaplikasikan di dalam kehidupan saya sendiri dan juga di kehidupan orang banyak. Nah, teman-teman sekalian, 12 nilai perdamaian adalah nilai-nilai yang patut kalian ikuti. Dan juga kesan dalam kegiatan ini adalah sangat keren. Kenapa keren? Karena hanya di kegiatan ini teman-teman bisa melaksanakan yang namanya games dan juga yang mempunyai manfaat. Life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is... Selama 3 hari saya sudah mengikuti kegiatan Peacemaker. Saya di sini belajar sedangkan. Dan dari 12 nilai yang telah diberikan, saya semakin yakin bahwa perbedaan itu adalah semua anugerah dari Tuhan. Kedepannya saya berharap saya bisa mengaplikasikan ke-12 nilai yang telah saya pelajari di tengah-tengah masyarakat, khususnya saya sebagai umat Kristiani di gereja, menyaksikan bahwa perbedaan itu adalah anugerah, baik itu kita beda suku, agama, dan sebagainya.